Lifter angkat berat asal Kabupaten Bandung Windy Cantika Aisyah berhasil mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia. Windy Aisyah akhirnya sukses meraih medali perunggu berkat total angkatan 194 kg pada babak final yang berlangsung pada Sabtu siang, tanggal 24 Juli tahun 2021, waktu Indonesia bagian Barat. Medali perunggu tersebut sekaligus menjadi yang pertama bagi kontingen Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Total angkatan milik Windy Aisyah dibukukan melalui usaha angkatan snatch 84 kg serta upaya clean jerk seberat 110 kg. Catatan tersebut lebih baik dibandingkan upaya total angkatan 181 kg milik atlet angkat berat atau lifter asal Taiwan, Fang Wanling, yang menempati posisi keempat.